Oke, kali ini kami semua sudah selesai bersenang-senang di terjun singokromo dan sendang putri wilis. Ya, acara utamanya sih ya DKS untuk dasar kepemimpinan, untuk melatih dasar kepemimpinan bagi siswa agar bisa membuat sebuah keputusan dengan cepat dan tepat. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan beberapa siswa dari MTS Darulikam dan MA Darulikam. Nah, itu anak-anaknya. Ya, cah, kesel gak? Oke. Ini sudah puncak dari stamina ya, sudah terkuras. Dan masih koyak sendiri-sendiri ya. Jadi kalian yang kesini tidak usah khawatir jika kalian kelaparan atau kehausan, karena di sini juga ada sebuah warung kedai yang menyediakan makanan dan minuman ringan-ringan dengan harga yang cukup terjangkau ya, milik Bapak Pak Ros. Ros apa ini? Dan warungnya seperti ini. Nah, di sana ada dewan guru juga, Bapak Arif dan Bapak Edi. Ada dewan guru dari MTS dan MA Darulikam. Dan kalau kalian ingin mencoba jajanan di sini, cukup membawa sekitar 20 ribuan lah kalian minum, dan kalian bisa menikmati sampai perut kalian kenyang. Oke, anak-anak sudah capean dan sudah makan. Sudah cukup sekian ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Semoga rezeki kalian berada di atas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.